Oke, ini mesinnya ya, yang tadi itu dibongkar-bongkar. Nah, jadi ini diganti power supply-nya. Dan dinamonya ini, dinamonya saya pakai buat malpraktek, saya pin bongkar dinamonya bagaimana. Ternyata dilolos. Gitu. Saya pikir diputer atau ini, ternyata dia lolosan ini. Jadi ini udah paten. Tapi enggak masalah, nanti saya katain orangnya bahwa dinamonya saya praktekin buat dibongkar. Tapi udah nggak lurus karena saya bongkarnya pakai ini. Memang yang bikin seret itu adalah dinamonya. Seret banget, tapi dipaksa jalan terus, akhirnya power supply-nya kalah gitu. Nah, kalau power supply sudah kalah, nah ini. Oke, kenceng ya. Ini udah ganti dinamonya baru. Nah, baru power supply baru. Nah, itu terus enteng lah itu. Nah, kita cari gambar dulu yang kira-kira muat di yang kecil ya. Ada SPD. Ah, muatnya ini saja SPD. Sarjana pendekar, oke ya. Nah, dengar ya. Lancar kita karena emang kejalannya aja kenceng. Jadi kalau seret jangan dipaksa jalan terus, langsung stop, kirim ke sini atau dicek dulu di dalam mana yang bikin keras, apa itu dari dinamo atau dari rotary hook yang kotor gancet. Ini saya sambil itu jalan, saya akan bongkar satu lagi. Pegelar loh. Mama, ini kalau saya kerja terus begini, kapan saya bisa lamaran? Oh, buat pisau ya? Jadi ini tak adul-adul ya tadi. Gak keras ini dinamonya. Ini gak keras banget.
Oh, bukan SPD nih, SPSI. SPSI itu SPSI apa, Mak? Sarjana Pencak Silat Indonesia kali ya. Gitu kali. Ini. Tuh, apa spasi? Tuh. SPSI. Nah, ini udah selesai ya, ini dinamonya apa? Power supply sama, nah ini dinamonya kita pakai buat praktek kok. Praktek nyopotnya bagaimana sih? Kesel sekali deh nemu dinamo pada syarat ya. Ini siap dikirim.